dari Dompu akan ke Dorocanga, Padang Savana, Gunung Tambora. Jarak dari Dompu ke Dorocanga kira-kira 70 kilo. Ini saya akan lurus. Kalau ke sana itu ke Sumbawa Besar. Ini arah ke Tambora. Kantor Kepala Desa Soro Barat. Desa Soro Barat, Salabai. Monggo, Mas. Mari, Pak. Habis mampir warung di Pantai Hudu, numpang ke toilet. Sekarang lanjut ke Dorocanga, Padang Savana Tambora.
dari Taman Nasional Tambora. Oh, ada resortnya di sini. Jalur pendakian off-road Dorocanga, Taman Nasional Gunung Tambora. Ini pintu masuk pendakian ini. Balai Taman Nasional Tambora Resort Dorocanga, Jalan Lintas Dompu Tambora. Saya berada di Taman Nasional Gunung Tambora. Ini padang savana Dorocanga. Itu kantornya Balai Taman Nasional. Kepingin lihat kuda-kuda liar sebenarnya, tapi kata masnya kalau siang gini kuda-kuda itu di atas sana. Mereka cari makan. Terus kalau sore baru turun ke sini ke bawah ke arah pantai cari minum dia di sana. Nanti saya coba ke sana ke tempat minum kuda-kuda. Itu ya, Mas, tempat minumnya? Ya, itu. Itu apa? Berupa apa itu? Danau apa-apa? Ya. Ada kubangan gitu air. Ada. Oh. Di belakang sana itu, jauh sana itu pantai. Ayo, saya mau ke sana ya. Dulu. Mas siapa? Ya. Dengan Mas siapa? Anggi Listiwa. Anggi Listiwa. Ya. Mas Anggi Listiwa. Ya. Mas Anggi ini kerja di Balai Taman Nasional. Ya, ya wes, selamat bekerja, Mas ya. Siap. Ayo, Mas Anggi. Ini adalah area kuda-kuda kalau sore hari. Jadi kalau siang gini, kuda-kuda itu cari makan di lereng gunung sana. Kemudian kalau sore mereka cari minum, turun ke sini. Nah, itu kelihatan ada beberapa kuda. Kata Mas Anggi, kalau sore itu banyak sekali rombongan kuda turun ke sini. Sapi putih, sapi coklat. Sebelah kanan kuda. Rumput. Oh, ibu sama anaknya. Ini kayaknya pemimpinnya ini. Rambutnya gondrong. Oh, ini kuda rambutnya gondrong.
Permisi, Dek.